Gara-gara dikeluarkan dari grup WA, seorang anggota geng motor asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat membunuh temannya dengan 3 tusukan. Pelaku akhirnya ditangkap petugas tanpa perlawanan. Seorang anggota geng motor, Toto Toiban alias Bucek, 36 tahun, warga Bojong Cibodas, Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, digelandang petugas Satreskrim Polresta Bandung. Pelaku ditangkap petugas karena dengan keji menganiaya temannya. Korban pun tewas karena tusukan pada bagian dada kiri. Usai memeriksa sejumlah saksi, polisi berhasil menangkap pelaku di dekat rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku mengaku menganiaya korban hingga tewas lantaran sakit hati dikeluarkan dari grup WA. Itu senjata tajam kamu bawa-bawa terus sejak kapan? Sejak kamu SD, SMP? Sejak dari SMP sudah saya dibully oleh orang. Kapolresta Bandung, Kombespol Kisworo Wibowo, membenarkan pelaku sakit hati dan kecewa lantaran dikeluarkan dari grup WA. Sakit hati kepada tersangka karena dikeluarkan dari grup WA. Setelah dikeluarkan dari grup WA, tersangka mendatangi korban, menanyakan kenapa dikeluarkan, kemudian terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata tajam, sebilah pisau, senjata tajam yang memang setiap hari selalu dibawa kemana-mana, dan pada saat kemarin terjadi perkelahian, maka tersangka langsung mengeluarkan senjata tajamnya dan menusukkan kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.